Ya, terima kasih teman-teman media. Seru hari ini, nggak nyangka hari ini ternyata ada nonton bareng episode 1 gitu. Ya semoga bisa menghibur semuanya kalau saya menghibur. Mungkin peran boleh diceritain? Oh ya, saya berperan sebagai Odoi Oza Dojigar. Karakternya memang ya seperti itu, agak sedikit perhitungan lah sebenarnya gitu. Cuman memang perhitungan itu juga karena ada alasannya, karena latar belakang juga. Tapi dibalik itu, Odo itu sebenarnya punya banyak ide dan cukup pintar dalam punya usaha sih, menjalani usaha. Bisa aku berperan sebagai Uca. Uca itu adalah sosok wanita independen yang mandiri, dan latar belakangnya dia berasal dari keluarga yang memang lumayan cukup kaya berada. Jadi memang sudah dibiasakan dari kecil tuh apa yang dia mau tuh selalu ada, makanya kadang pengaruh karakternya jadinya dia apa ya, sangat-sangat loyal, boros, terus berbeda banget lah kontras sama karakternya Odo. Seberapa real mungkin kalian sendiri? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya ada, bukan berarti gimana, cuman kalau di sini kan di visualin lebih jelas gitu bahwa cowok itu lingkungan kayak gini gitu. Ya kurang lebih adalah sedikit hitung-hitungan dalam artian latar belakang tuh sangat mempengaruhi sih menurut saya gitu. Hitung-hitungannya dalam hal positif lah sebenarnya. Ya jangan menurut saya sih jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan sih. Ya selama ini sih kayak gitu, nggak kayak Odo. Kalau Odo kan emang pinter hitung-hitungan, kalau saya terlalu asli gitu. Jadi memperhitungkan segala sesuatu banget. Lumayan, karena saya kan sekarang memang udah tinggal sama ibu doang kan. Kayak, ya haruslah ada komunikasi sama ibu gitu. Karena ya, supaya bisa, ya apa ya, save money lah. Dari kapan mulai hitungan? Dari dulu sih, dari dulu lah, harus kayak gitu. Susah ya, cari kerja. Save money juga harus, dibutuhkan. Lebih ke komunikasi antara aku sama mamanya sih. Oh, masih disimpan mama atau gimana? Ada yang disimpan sama saya, ada yang disimpan sama ibu juga. Gimana kalau bisa? Apa? Relate-nya sama aku. Kalau karakter aku pribadi sama Uca sebenarnya rada-rada beda tipis, tapi ada bedanya juga gitu. Dari penampilannya, dari pembawaannya, mungkin Uca lebih bawa, lebih apa ya, wanita mandiri, independennya tuh kelihatan banget gitu. Tapi ditolak belakang sama aku yang maksudnya yang orangnya santai aja sih gitu, nggak yang terlalu kaku dan sebaku Uca gitu. Kadang-kadang ada godaan-godaan itu sendiri sih. Kadang kayak setiap orang tuh pasti punya apa ya, punya pengalaman boros pada satu momen gitu. Misalnya kalau habis dapat kerjaan gitu, keluar uangnya gitu, biasanya tuh ada momen-momen itu. Tapi kan balik lagi semua kan ada pelajarannya gitu. Mungkin dari situ jadi belajar untuk jadi orang yang save money, terus harus apa yang diprioritaskan, yang membutuhkan apa sih gitu. Jangan setiap barang tuh dibeli. Tapi impulsif juga masih bisa dalam belanja gitu. Enggak sih, aku orangnya termasuk sekarang tuh yang dibutuhkan aja sih, yang emang perlu banget gitu. Enggak apa aja dibeli. Apa sih yang bikin enggak bisa mau main bareng terus, kan tadi kan katanya baru pertama kali gitu. Apa yang bisa yang bikin aku mau main bareng Kevin juga adalah yang pertama karena dulu pernah mengidolakan. Udah enggak. Banyak banget. Ya. Waktu aku kecil enggak. Tapi emang benar gitu, dulu aku pernah apa ya, kayak ngefans lah gitu sama Kevin gitu. Jadi pas dengar ketahuan mainnya Kak Kevin, aku langsung mau dan gak pakai mikir dua kali gitu, karena pastinya bakalan seru banget. Apa yang idolanya Kevin tuh? Gak tau, kan itu dulu. Tidak tau, tidak tau, dulu tuh
Metro Candy. Jadi tahun 2007-2008 aku masih TK apa SD ya gitu. Aduh. SD apa SMP gitu. Jadi legend gitu. Jadi senior banget ya. Jadi legend banget ya. Lifetime achievement. Umur enggak bercanda. Ya itu aku pertama kali nonton itu, jadi kayak aku pernah bilang kalau mudah-mudahan suatu saat bisa main bareng. Karena sekarang tahun 2004 main bareng, jadi suatu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Tapi bisa ada malu-malu gak sih nginget dulu pernah idolain Kevin sekarang? Sekarang najis gitu ya? Awalnya mungkin aku ngerasa kayak apa proyek pertama gitu, kayak perasaan yang wajar gitu kalau ada rasa deg-degan gitu, apalagi rasa deg-degan maksudnya kira-kira bisa berhasil ya bangun chemistry gitu. Kira-kira aman gak nih gitu, orangnya seru gak nih buat diajak kerja sama gitu, tapi ternyata asik sih, ternyata asik dan kocak juga sih. Sesuai ekspektasi dulu kecil bisa nggak kan beda, size nya aja udah beda kan, pasti size nya beda dulu kan masih kecil kan. Ketua kok. Iya itu ya. Jadi Kevin sendiri juga jadi canggung nggak sih ternyata main lo idolain sendiri. Kalau gue main sama dia, kebetulan maksudnya pas pertama ketemu juga sama dia, terus abis itu langsung syuting gitu, gue malah justru gak ngerasa ada perbedaan umur. Ngerasa kayak ya udah, emang sepantaran aja, emang gue gak jauh-jauh banget juga sama dia. Berapa tahun sih? 10 tahun ya? 9. Wow. Gak tau. Gue alami aman, maksudnya kayak sepantaran aja sih, santai. Justru gue lebih banyak diskusi gitu. Apalagi 10 juta penonton yang kayak gini. Luar biasa, justru itu yang membuat saya pengen nonton. Kevin jadi beban gak sih setiap mobil series diharapkan sama itu banyak penontonnya? Karena setiap series itu banyak penontonnya. Jumlah penontonnya juga banyak gitu, setiap series itu dibagi OTT gitu. Maksudnya ini jadi beban gak sih? Beban apa maksudnya? Beban untuk maksudnya memberikan ekspektasi yang lebih. Selalu bagus. Aduh itu saya sih bersyukur aja sih, maksudnya puji Tuhan ada, masih ada yang nonton dari saya sama Sandra dan Sandy juga. Saya mau main ini juga bareng sama Lisa dan juga teman-teman yang lain karena ceritanya bagus sama mama dan memang relate juga lah sama mungkin masyarakat di luar sana gitu. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin, yang tadi aku bilang gue dalam effort saja ya, semoga nyampe lah pesan yang disampaikan. Yang paling penting sih itu menurut saya. Kan tadi katanya kan pertanyaan paling sulit adegan yang di atas ranjang gitu, apa mesti menghubungi pasangan kalian untuk datang ke lokasi supaya ada pasangan dalam adegan atau seperti apa? Itu adegan ranjang, bukan adegan ranjang yang adegan ranjang ya. Adegan di atas ranjang. Di atas ranjang, betul. Ya lebih kepada apa ya? Ya diskusi bareng sama kisahnya, karena lucu aja kan gitu kan, pasti kan setiap apa lawan main pasti berbeda-beda lah gitu. Jadi kayak gimana enaknya saling menghormati, saling respect. Respect. Benar sekali. Tapi kan di sini juga ada apa? Kita pengennya di Bali. Terus, di hidupan apa secara langsung kalian ada wedding dream sendiri nggak sih? Kamu mau kemana gitu? Enggak sih. Ya maksudnya kayak ngalir aja sih. Yang penting Wedding plan yang penting jadi dulu aja lah, bagaimana dijalankan. Betul, betul. Yang penting jadi dulu aja. Yang penting jadi dulu, betul. Baru kan sudah ada pembicaraan sama udah pembicaraan ya? Uca Modoy. Uca Modoy udah, akhirnya ke Anyer ntar. Apa sih? Ya pokoknya di pantai-pantai. Iya, benar. Gitu. Jadi kayaknya semua series temanya agak pernikahan semua ya. Ini emang keberuntungan dapet itu atau kita semua ngambil itu? Oh iya, kenapa ya? Atau memang ngambil itu aja gitu tema series? Oh. Harus kawin dan segala itu sekarang. Iya, pasutri terus ya. Saya sih masih universal sih, ngambil apa aja sih sebenarnya selama ceritanya bagus. Itu yang paling saya paling saya hargai sih, karena kalau misalnya ceritanya
yang kurang bagus pasti saya kasih gitu. Jadi udah saya ambil gitu. Terus ini kan emang ceritanya bagus, dia bagus, trailernya bagus, casting-nya juga bagus. Iya benar sekali. Atau semua kode mungkin kode gitu, kode untuk sana. Kode apa tuh? Kode untuk sana. Kode kalau Kevin udah siap nikah atau gimana? Waduh. Saya masih kerja. Dari tahun ke tahun saya jawabnya gitu. Tapi mama gimana? Apa tuh? Mama gimana? Ada ayo dong gitu. Aman sentosa. Prediksi dayanya. Iya, tadi juga sih nikah di bulan apa? Yang penting keuangan mumpuni dulu lah, baru kita lanjut ke step berikutnya. Tisa kan jarang-jarang ya Tisa berperan menjadi pasang suami istri ya Tisa. Ada batasan sendiri nggak sih dari pasangan kamu buat nggak boleh ini nggak boleh itu? Nggak sih, asal aku aman. Selama aku aman, aman juga. Yang penting kan maksudnya kontrol dirinya jadi aku pribadi, jadi kayak. Dan apalagi dia sudah tahu pekerjaanku sebagai pemain film gitu. Pastinya tetap apa namanya resiko-resikonya. Cuman dari aku pribadinya juga mengontrol diri dan menjaga itu semua. Jadi seharusnya tidak perlu khawatir dari pihak siapapun. Kode 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, doain aja doain. Semoga disegerakan dan dilancarkan segala sesuatu. Aduh, saya sakit perut. Telat makan. Keuangan sendiri gimana sih itu kok masih bisa disimpan sama mama? Emang apa namanya susah keuangan sendiri atau kayak? Sebenarnya sih ada manajer juga kan. Cuman kan itu lebih kepada kebutuhan pribadi aja sih. Dan kalau dari dulu kan memang saya kan sama ibu terus kan. Jadi kayak saya save aja. Bagus loh, simpan sama ibu. Apa yang dirasa maksudnya jadi lebih apa namanya kontrol mungkin mama atau gimana? Ada, ya bener ada kontrolnya juga. Cuman lebih bagus kayak gitu sih. Kamu sendiri boros gitu kan? Enggak hitung-hitung. Udah apa kok? Nah, ini kan aku aslinya, tapi saya enggak pernah canggung.